أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. يقول سيدنا عمر بهذا: إذا وصف الله العظيم بشيء كونه عظيم، لا يعرف عظمة العظيم إلا العظيم، أنه الذي وصف، من الذي سبحانه وتعالى يعرف عظمة الله عز وجل؟ يعرف العظيم إلا العظيم. Sehingga dalam firman-Nya Allah Ta'ala disebutkan mereka-mereka yang senang berzikir, wadzakirin wadzakirat, mereka-mereka yang senang berzikir dari kalangan laki-laki atau binian atau perempuan, mereka yang menyempatkan waktunya untuk berzikir terus-menerus waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama akan memberikan dan menjanjikan ganjaran yang besar. Kalau sudah besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak ada tahu kebesaran itu pahala dan ganjaran itu apa, kecuali yang maha besar. Kecuali kalau kita dijamu dengan orang-orang biasa, ini dijamu oleh Allah Ta'ala. Yang menjamu kita ini siapa? Allah. Ya, yang menjamu siapa? Allah. Kalau kita dijamu cuma yang menjamu kita muhafid, yaitu gubernur, bupati, apalagi RT, ya, RW dan lain-lain, paling jamuannya ya sebatas yang dia bisa. Tapi kalau yang menjamu Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala menjanjikan apa? Menjanjikan suatu pahala dan ganjaran yang besar. Besar di mata Allah. Manusia bisa tahu? Tidak tahu. Tapi kalau kita janjinya manusia, paling dikasih amplop berapa sih? Tahu, ya, 2 juta, 3 juta, 4 juta, tahu. Tapi kalau yang menjanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada tahu.